Siapkan meriam. Dan hampir semua penduduk Jambuna tidak setuju. Bagaimana sampai Pulau Jambuna bisa diserang orang-orang Alvarez? Apa yang dikatakan ayah selaku bapak raja itu benar adanya. Saya melihat keserakahan dari mata Alvarez waktu saya mengajaknya untuk mengikuti upacara di kuil. Oh. Saya ajak mengikutinya. Tapi waktu melihat berhala Dewa Matahari yang terbuat dari emas, matanya memancarkan keserakahan. Dan itu dirasakan oleh ayahku, Bapak Raja. Manuel Alvarez dengan licik mengorek semua rahasia Pulau Jambuna kepada saya tentang goa tambang emas dan rahasia masuk keluar pulau. Dan ini menceritakannya. Dia juga pernah bilang akan menjadi penduduk Pulau Jambuna. Dia ingin mati di sana. Ya, begitu mesra dia mengatakannya. Sehingga akhirnya saya menceritakan semua rahasia Pulau Jambuna kepadanya. Tapi suatu saat saya benar-benar terkejut. Aku ingin mengajakmu ke Bandar Malaka, Kemuning. Tidak seorang pun boleh meninggalkan pulau ini. Tidak akan boleh, Manuel. Kenapa? Aku bukan penduduk pulau ini. Aku berhak pergi kapan saja aku suka. Janji akan mati bersamaku di sini. Justru itu aku ingin mengajakmu. Kau mau ikutkan Kemuni? Iya kan? Aku bisa terkutuk kalau berani melanggar larangan, Manuel. Aku sudah siapkan segala sesuatunya untuk menunggu saat bisa keluar dari sini. Ini sudah masuk mangsa ketujuh. Dari mana kamu tahu? Aku dengar dari seorang penduduk. Sebentar lagi pelangi akan muncul. Ayo. Ayo. Swasta. Kamu terkutuk selamanya, Kemuning. Yeah!
Mungkin seluruh emas simpanan yang terkandung dalam perjambuna akan dikeruk habis oleh bajingan-bajingan itu. Kamu harus bisa merebutnya kembali. Mana mungkin saya bisa mengalahkan orang-orang rambut jagung itu? Senjata mereka suaranya seperti petir. Bagaimana kalau kami bantu? Kita sama-sama kembali ke Jambuna dan kita tumpas bajingan-bajingan itu. Benar? Tuan ingin menolong negeri kami? Iya. Tapi sekarang masalahnya masihkah ada pelangi untuk membawa kita ke sana? Ter. Arahkan kapal ke sana. Belek, arahkan kapal ke sana. Daeng, kembangkan seluruh layar. Dapat Muning. Lebih baik kita berlabuh di balik karang, Tuan, supaya tidak dilihat oleh manusia-manusia serakah itu. Belek, arahkan kapal ke sana. Apa? Buat apa mereka harus bekerja seperti itu? Kami biasa mendapatkan emas dengan mudah. Setiap waktu kawah kalau kecil ini akan memuntahkan lahar emas. Aku sudah mendengarnya dari Kemuning, tapi kami tidak ingin menunggu kemurahan dari gua ini. Kami akan menguruk langsung dari dalam perutnya. Hei, kenapa kamu tidak mau kerja? Dasar. Dia bilang pada waktu-waktu tertentu, kawah-kawah kecil seperti ini akan memuntahkan lahar emas langsung. Omong kosong. Sebelum kawah-kawah itu mengeluarkan lahar, maka batu-batu yang mengandung emas itu kita gali. Thank you.
tidak pasti. Sebagai penduduk, kau ingin masuk ke dalam? Tapi kita harus mengganti pakaian dulu. Iya. Ayo. Gadis itu bila di atas ranjang pasti luar biasa. Tahan. Yang kami butuhkan bukan pameran untuk menghukum seseorang, tapi bagaimana Tuan mendidik anak buah Tuan agar tidak kurang ajar lagi pada kami. Gusti Ratu yang menginginkan hukuman itu. Gusti Ratu hanya memberi gambaran betapa busuknya kelakuan prajurit Tuan. Padahal Tuan sudah tahu sekali bahwa dalam peperangan yang Tuan gelar, entah sudah berapa ribu perempuan yang diperkosa anak buah Tuan. Dan itu merupakan kenyataan yang harus diterima oleh negeri penjajah. Ayo cepat. Kalau seluruh palka sudah terisi penuh, kita berangkat langsung ke Lisabon. Dan kita akan mendapatkan penghargaan tertinggi dengan pangkat disematkan di dada. Penghargaan itu lebih tinggi daripada Columbus. Kenapa harus diserahkan kepada raja? Dengan emas ini kita bisa membeli kapal-kapal yang kokoh dan besar, dan juga persenjataan yang kuat. Iya. Dengan emas sebanyak ini kita bisa memiliki kekuasaan. Kita bisa menyewa tentara-tentara dari Eropa dan membeli orang-orang pribumi. Tuan sebagai raja. Iya, kenapa tidak? Aku setuju demo, Alvarez. Aku setuju, Alvarez. Iya. Bagi Tuan, bagi minum Tuan. Tuan, bagi minum Tuan. Tuan, bagi kami minum. Hilangnya. Kita harus berontak. Kita harus melawan lagi Bapak Raja. Sekali lagi kita berontak. Aku tidak mau jatuh korban lebih banyak lagi. Mereka sangat licik dan terlalu kuat. Jambuna akan tenggelam. Semuanya mati. Jambuna sudah tidak suci. Manusia-manusia busuk itu yang akan menenggelamkan Jambuna ke dasar laut. Bagaimana cara menyelamatkan negeri ini, Bapak Tua? Tidak ada yang bisa menahan jangkar nasib. Masalahnya, kita tidak menyangka bahwa takdir itu akan datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Lorong gua ini sudah menelan banyak korban. Biasanya, orang-orang yang tanpa sengaja terdampar di pulau ini dan masuk ke dalam gua. Apa penunggunya seekor naga? Saya sendiri belum pernah mengalaminya, tapi menurut Bapak Raja, lorong gua ini adalah penggoda.
supaya siapapun yang masuk ke dalamnya akan berhenti sampai mati kelaparan di dalamnya. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam gua emas maupun gua tempat kami melakukan upacara. Ayo. 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 Salim, cepat! Suruh semua pakai minyak kamu ini! Cepat, cepat!